Oke, pada video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara menentukan daerah hasil. Namun, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menentukan daerah asal. Supaya kalian lebih paham, tonton juga ya video sebelumnya, yaitu bagaimana cara menentukan daerah hasil. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Nomor 1, suatu fungsi dirumuskan fx sama dengan 2x tambah 4. Jika daerah hasilnya min 2, 0, 2, 4, dan 6, maka daerah asalnya adalah... Oke, ini adalah kebalikan dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita udah bahas menentukan daerah hasil. Sekarang dibalik, daerah hasilnya diketahui, daerah asal yang kita cari. Fx sama dengan 2x tambah 4. Kalau menentukan daerah hasil, tinggal dimasukin x-nya berapa, ntar keluar hasilnya. Sedangkan sekarang dibalik, hasilnya yang udah diketahui, kita pengen nyari x-nya berapa. Hasilnya itu yang pertama adalah min 2. Min 2-nya di sini naruhnya. Tuh, min 2 sama dengan 2x tambah 4 gitu ya. Min 2, nah karena dia positif, pindah jadi negatif. Sisain 2x sendirian. Sampai sini paham? Oke, utang 2, utang 4, utang jadi 6 sama dengan 2x. Berarti x-nya min 6 dibagi 2. Min 6 dibagi 2 berapa? Min 6 dibagi 2 adalah min 3. Oke, ketemu yang pertama hasilnya min 3. Dengan cara yang sama, kita lanjutin. Masukin 0 nih. Nah, berarti dia menggantikan 0 nih. 0 sama dengan, tulis 2x tambah 4. 2x tambah 4. Oke, 0 tulis. Plus pindah jadi min. Sama dengan 2x. Ya, 0 dikurang 4, min 4 sama dengan 2x. Berarti x-nya min 4 dibagi 2. Min 2, min 2. Oke. Min 2 sudah. 0 sudah, sekarang diganti 2. 2 sama dengan 2x tambah 4. Tetap ya 2x tambah 4. Oke, 2-nya ditulis, plus pindah jadi min. Oke, sama dengan 2x. 2 dikurang 4, min 2 sama dengan 2x. Tinggal kita bagi berarti x-nya. Min 2 dibagi 2, min 1. Oke, ketemu tuh. Min 2 sudah, 0 sudah, 2 sudah, sekarang 4. Oke, 4 sama dengan 2x tambah 4. 2x tambah 4. 4-nya ditulis, plus pindah jadi min, sama dengan 2x. 4 dikurang 4, 0 sama dengan 2x. Berarti x-nya 0 dibagi 2. 0 dibagi 2, 0. Oke, ketemu. Min 2 udah, 0 udah, 2 udah, 4 udah. Sekarang yang terakhir, 6. Tinggal kita masukin, 6 sama dengan yang ngikutin fungsinya, 2x tambah 4. Oke, 6 plus pindah jadi min, gitu ya, sama dengan 2x. 6 dikurang 4, 2 sama dengan 2x. Berarti x-nya 2 dibagi 2, yaitu 1. Kita udah dapat semua tuh. Yang min 2 kita masukin, hasilnya ternyata min 3 daerah asalnya. Daerah hasilnya 0 kita masukin, daerah hasilnya ternyata min 2. Termasuk 2 udah kita masukin, daerah asalnya min 1. 4 kita masukin tuh ya, daerah asalnya ternyata 0. 6 kita masukin, daerah asalnya ternyata 1. Sehingga kita bisa simpulkan daerah asalnya, kita tulis daerah asalnya. Daerah asalnya berarti yang x-nya itu berurutan ya. Kalau min 2, daerah asalnya min 3. Oke, min 3, min 2, min 1, berurutan ya, 0 dan 1. Oke.